Assalamualaikum, salam sejahtera dari Ciro TV SK Kemasih. Hari ini kita bersiaran sempena Zakat Tahunan kali 38 bersama PSS Asia Al-Yahya. Boleh saya memberi pendapat tentang program hari ini? Saya sebagai guru PKK rasa sangat bersyukurlah kita dapat adakan Sukan Tahunan yang ke-38 pada hari ini, kerana ia membawa makna yang besar lah bagi saya lah, dan saya bersyukur, berterima kasih pada pihak tempat pentadbir, terutama Puan Gursa, Puan Syarif Asia, kerana hendakkan Sukan Tahunan ini diadakan sebelum saya besar lah. Jadi ia membawa makna yang besar untuk saya, dan saya dapat menyaksikan satu kesukanan yang sangat sangat meriah ya, dalam sejarah perkhidmatan saya sebagai seorang PKK. Sudah banyak sekolah yang saya melalui, tetapi tahun ni saya rasa sangat meriah lah, okay? Dan ia membawa makna yang besar kepada saya sebelum saya besar. Dan saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada semua cikgu-cikgu yang bertukus rumus, yang berusaha, yang menjayakan program ini, okay? Yang terakhir untuk saya. Okey, terima kasih. Ayuni Marsha dari Ceria TV PSS Asia Al-Yahya Sekolah Kebangsaan Kemasih. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Taala, kita baru saja selesai pada hari ini menjayakan Sukan Tahunan Sekolah Kebangsaan Kemasih kali ke-38. Bagi saya, tahun ini merupakan satu kejayaan yang paling besar yang dapat kita jayakan dalam Sukan Tahunan ini, kerana konsep dan tema yang kita pilih pada tahun ini adalah bertepatan dengan pencalonan anugerah PSS Cemerlang Peringkat Kebangsaan pada tahun 2015 ini. Tema yang kami pilih ini adalah tema yang kita persetujui bersama, iaitu memilih tajuk ataupun buku dari PSS Asia Al-Yahya, dan kita bawa ke padang sekolah ini. Kita tonjolkan cerita dan imej sebenar yang digambarkan dalam buku tersebut. Jadi saya nampak satu kelainan, satu program yang literasi maklumat yang bagi saya sangat berkesan, dan juga ianya memberi satu petanda yang baik kepada PSS Asia Al-Yahya, bahawa bukan setengah program saja yang kita mampu laksanakan bersama dengan PSS Asia Al-Yahya ini. Jadi saya nampak hari ini kalau Rumah Merah dia pilih Literate Riding Hood sebagai temanya, diikuti pula oleh Rumah Kuning, iaitu Alibaba and the 40 Thieves, dan Rumah Biru Papa Smurf, The Smurf, kemudian Rumah Hijau Rapunzel, Rapunzel, and then Ninja Turtle tadi saya nampak, dan mereka mempunyai kesungguhan di rumah sukan masing-masing dan untuk jayakan tema yang mereka pilih ini. Dan di setiap kemah juga disediakan ruang buku untuk bacaan, sambil bersukan sambil membaca buku. Itu adalah satu contoh yang baik, sebenarnya patut kita praktikkan di sekolah mana-mana pun. Dan kita bawakan juga hari ini senaman sehat Zumba, bersukan sambil berzumba dengan semua warga, murid, guru, ibu bapa dan komuniti bersukan sambil berzumba pada hari ini. Jadi tahniah dan syabas kepada semua yang terlibat dalam menjayakan Sukan Tahunan pada ini, dan tahniah dan syabas juga kepada Ceria TV PSS Asia Al-Yahya Sekolah Kebangsaan Kemasih. Terima kasih ya Sejam Panci pesan sukan tadi. Saya rasa gembira.
adakah awak memasuki sebarang sukan? Saya memasuki lompat tinggi dan terompak gergasi. Adakah awak memenangi acara tersebut? Ya. Ketua Iwal Adik Muhammad Nurullah Hazif selaku pembawa bendera. Ini setia dengan moto merah membara, pasti juara. Spanduk, pembawa spanduk ialah Adik Wan Ayuni Marsha, Adik Wan Roslan. Balik, pandang, cepat. Seterusnya, mengikuti di belakang.